Itulah nggak tayang nih yuk kak. Hai, ingin nak nurut nasi mu makar kapa? Tinggal. Sub 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 subscribe. Halo guys, selalu kembali balik lagi bareng aku di game Kroptopia Indonesia, dan hari ini seperti biasanya gua bakalan melakukan profitan lagi guys. Jadi profit kali ini modalnya cuma 4 WL saja. Dan di sini gue mau jelasin kenapa gue jarang upload gitu kan, terus dertugaut nggak lanjut-lanjut gitu kan. Gini ya, gue kan sekolah sekarang guys, karena ya kalau dulu sih kan libur gitu kan corona, tapi sekarang mulai sekolah lagi dan sekarang gue pulangnya jam 4. Terus gitulah namanya juga sekolah, pulang jam 4 terus dikasih PR lagi, terus gimana ya, terus-terusan lah gitulah. Pokoknya terus menerus sekolah sampai meninggal ya guys ya. Jadi di sini gua bakalan melakukan profit modalnya 4 WL. Dan langsung saja kita ke videonya cuy. Sebelum itu, kalau kalian belum klik tombol subscribe seperti biasanya cuy, klik tombol subscribe terlebih dahulu karena kita hampir mencapai 5000 subscriber. Please lah subscribe guys biar cepat gitu kan. Nanti gua giveaway dah, giveaway. Kalian tuh harus disogok mulu anjing untuk subscribe. Gua bakalan giveaway pokoknya, nanti rahasia giveaway-nya apa kalau udah di 5000 subscriber ya. So, langsung saja kita melakukan profitnya. Jadi benar profit ini udah beberapa bulan yang lalu gua udah lakuin, tapi ya ini kan udah keempatnya kan, kemarin 3, 2, 1 udah, sekarang empatnya. Jadi sekarang gua bakalan membuat word yang 5 letter cuy, atau 5 angka seperti ini. Contoh yang kosong-kosong aja guys. Nah seperti ini, W, D, F, G, C. Jadi ada 5 huruf ya, yang penting kosong gini guys. Ini udah ada cuy. Oh bukan ya, belum. Oh ini kenapa servernya, server Growtopia seperti biasa ya, seperti ini mulu. Ini coba gini. Oke udah ada, kita cari yang kosong guys. Ini udah ada ya, gue bakalan cari aja yang kosong satu dulu. Gue bakalan kasih contohnya guys ya. Tuh ini udah ada cuy. Nah akhirnya gue udah menemukan yang kosong seperti ini. Jangan lupa ditutup pintunya pakai dirt atau pakai pintu ya guys ya. Ya guys ya, ya guys ya, ya guys ya. Cok ya guys ya. Ya guys ya, ya guys ya, ya guys ya. Jadi ya guys ya, ya guys ya. Jadi gue DC ya guys ya. Ya guys ya, ya guys ya. Duta ya guys ya, ya guys ya. Dan di sini gue udah menemukan 5 letter, 5 angka. Dan di sini ada DZDTC. Pokoknya gitulah wordnya 5 huruf guys, nggak pakai angka ya, nggak pakai nomor gitu. Jadi harus huruf semua, lihat seperti ini, DZDTC. Pokoknya kalian harus seperti ini karena kalau nggak kosong ya udah ditempatin sama orang lain. Jadi kalian tinggal membuat dot from saja ya. Jadi di sini gua bakalan membuat dot from. Oke, gua bakalan kasih contoh gimana buatnya. Ini sebenarnya udah gua kasih tahu sih buatnya gimana. Jadi kalian tinggal buat satu baris aja gitu kan, lewatin satu baris seperti ini guys. White gua bakalan tunjukin dulu. Nah seperti ini ya, udah ngerti kan, udah seperti ini. Terus misalnya ini udah ke sana, udah ke kanan, terus udah mentok, kalian tinggal buat lagi ke bawah ya, ke sini lagi ke bawah, tinggal ngebreak lagi di sini sampai ke bawah gitu guys, sampai ke bawah tanah dan ke atas. Nanti gua kasih tunjuk deh kalau udah jadi ya. Jadi ini gua bakalan kasih ini dulu deh, kasih contoh dulu satu dulu. Nanti gua bakalan bikin 4 word, berarti ini 1, 2, 3 sama ada WL ini guys. Jadi gua bakalan cari lagi nanti ya, tapi ya tapi nanti, jangan sekarang karena sekarang lagi buat satu word dulu, satu-satu dulu, jangan semuanya karena capek kalau semuanya langsung guys. Oke jadi di sini gua bakalan skip aja. Oke, kalau udah beres, gue bakalan kasih contoh lagi yang lain cuy. Let's go dah. Nah,
Oke guys, saya sudah selesai membuat dirt farmnya dan di sini gue bakalan langsung jual ya. Dan saya udah membuat dirt farmnya itu 4-4-nya guys. Jadi di sini gue bakalan tunjukin dulu. Gue udah bikin 4 world gitu guys. Yang YMY ini 1, 2, yang ini nih yang KXKV sama ini DJTC sama POIWY, POIWM. Jadi gue bakalan jual di Builder Farm ya. Jadi ini beneran udah selesai ya, kalau kalian nggak percaya gue bakalan cek dulu, ini udah selesai jadi tinggal dijual aja. Oke, lihat tuh, ini juga gue dibantuin sebenarnya, gue dibantuin kemarin sama ya sama teman-teman gitu guys. Jadi di sini gue bakalan jual aja di Builder Farm seharga 11 WL atau 12 WL, tapi kalau mau cepat itu 11 WL ya kalau mau cepat. Jadi di sini gue bakalan ke Bui DF ya, atau Bui Dirt Farm. Jadi kalian ketinggal ke Bui DF saja, Bui DF namanya, DF. Oke, gue bakalan cari dulu pembelinya, penjualnya, iya pembelinya sih, pembelinya gue bakalan cari dulu. Jadi kalian tinggal tulis aja seperti ini, sell DF NN. Terus NN itu artinya no number ya, atau kalau DF itu dirt farm ya. NN seharga NN langsung 11 WL gitu, 11 WL. Gitu guys, tinggal salin aja. Pilih semua, salin. Tinggal jual aja guys. Nah. Oke, tinggal tunggu aja, pasti ada yang beli kok, pasti ada yang beli nih. Lihat tuh name. Kita cek dulu namanya apa ya. Tadi itu namanya apa sih, gua lupa anjir. Namanya itu DZDTC. Tinggal sebutin aja DZDTC. Nah seperti ini. Lah kok gak bisa DZDTC. Nah udah, tinggal tungguin dia bakal, nuh udah guys, dia udah ke word kita. Jadi kita bakalan ke word ini DZDTC ya. Oke, ini udah ada ya, tinggal kalian tinggal suruh dia cek dulu gitu kan, karena takutnya dia nggak percaya gitu. Oke, tuh kan white check. Oke, kita tunggu dia sampai cek dulu guys, karena kalau nggak cek dia gak bakalan percaya dan dia nggak bakalan beli gitu. Jadi ya, gua sekarang bakalan nunjukin gimana caranya untuk jualnya guys. Kalian tinggal pencet obeng ke WL ini, terus ke bawah ada ini nih, ada get world key, kalian tinggal ambil aja. Udah, kalau udah gitu kalian tinggal trade aja. Kalau trade itu udah pada tahu lah ya, seharusnya tinggal gini terus kasih world key-nya. Udah deh, tinggal orang lain kasih WL-nya. 11 WL. Tuker ama aura mau gak? Apa nih ini kalau ngetrol? Ya enggak lah, gue gak lucu. Kita tulis gak lucu. Dia ngelucu, cok, gak lucu. Cepet. Ah, ini scam, cok. Ini bukan aura ya, guys ya. Ini bukan aura. Ini gue tahu. Gak lucu. WL. Ini gue pengen buat konten loh. Gue pengen family friendly. Gue pengen channel gua jadi friendly gitu. Ini kenapa orang scam lah, goblok anjing, tolol, ini orang tolol. Kamu ada berapa DL? Ini kalau kalian nggak tahu ya, ini 2 WL cuy, ini 2 WL, 2 per 1 WL. Kalian jangan tertipu, ini bukan aura. Gua tahu ini bukan aura, ini kontol ya anjing. Udah, dia nggak mau beli cok, anjing kontol. Dia ban aja, kita cari aja pembelinya guys. Kalau yang gitu kalian harus ban aja guys, karena itu adalah pembodohan ya. Oke guys, tadi gua hampir kena scam ya. Jadi ada yang nge-troll tadi, enggak hampir kena scam. Gua udah tahu itu udah pasti scam ya. Dia sebenarnya salah orang sih untuk nge-scamnya. Seharusnya jangan ke gua gitu kan. Nge-scamnya itu dia salah besar ya. Salah target lah ya. Masa dia nge-scam, nge-troll sama gua yang suka bermain ilegal gitu kan. Gua pernah auto, gua pernah main judi, gua pernah drop game. Masa iya dia, waduh, salah target ya, salah orang guys. Jadi gua di sini bakalan cari lagi
pembelinya karena yang tadi ngetrol dan tolol ya, ngetrolnya tuh tolol lagi, nggak punya otak. Harusnya lu nge-scam gitu pakai aura-aura apa tadi, gravitasi anjing. Itu apa sih item itu untuk ngesedot, pokoknya gua nggak tahu ngejelasinnya. Pokoknya itu item ya guys ya, bukan itu blok, bukan baju ya, bukan aura, itu blok. Pokoknya gua bakalan jual lagi sampai benar-benar orang yang pengen beli itu guys. Oke, gua bakalan jual 11 WL. Oke, gua bakalan jual aja, nanti pasti ada yang beli lah. Masa nggak ada yang jual sih? Masa nggak ada yang beli sih? Aneh aja gitu kalau nggak ada yang beli. Oke, ini pasti beli sih, pasti beli, harusnya pasti beli. Tuh kan, DZDTC, kalau nggak salah gini ya nama wordnya, DZDTC. Oke, gua bakalan ke DZDTC dulu, ke word gua dulu. Oke, seperti biasa, bukain pintunya. Nge-lag lagi. Lalu kalian tinggal pasang, ambil key-nya di get word key ini, langsung trade guys. Oke, dia suruh cek dulu ya. Ini punya. Oke, punya, gua punya hidden door. Tenang. Oke, siap. Cek dulu. TRD. Oke, dia langsung percaya sama gua karena mana mungkin gue scam gitu kan. Ya, yeah, yes. Yes, mana susah. Yes, oke. Gue bakalan trade dulu. Gue sebenernya sumpah anjing, gue gak, fuck banget lah anjing. Oke, 11 WL, let's go. Ini nih yang benar-benar tuh yang kayak gini gue suka. Oke, please. Oke, jadi gue bakalan cari lagi pembelinya. Jadi gue punya berapa worth nih. Nah ini juga belum gue jual nih guys, ini juga belum gue jual ya, lihat tuh masih banyak juga. Dan gue bakalan cari lagi pembelinya, ini gue bakalan jual aja ketiga worth ini ya. Jadi ada satu yang tadi, satu yang udah kejual, yang ini sama ini sama ini guys. Jadi ada 3 word lagi yang harus gue jual. Mending gue skip aja, nanti kalau sudah gue bakal tunjukin berapa hasilnya gitu guys, biar nggak kelamaan videonya. Gue juga capek ngomong terus kalau gini. Oke, gue bakalan skip sampai semuanya udah sold. Let's go dah. Oke guys, gue sudah jual semua dirt farmnya ya. Gue udah jual semua dirt farmnya dan gue mendapatkan profit sekitar 44 WL. White, kita bakalan, berarti gue profit 40 WL dong. Oke, lumayan sih profit 40 WL dari modal 4 WL saja guys. Ini kalian boleh lakuin ya, ini sangatlah gampang pastinya. Tinggal buat draft farm saja, modal 1 WL juga bisa ini. Tapi kalau mau banyak gitu kan, mau profit gede itu harus bikin 10 word gitu. Kalau 10 word berarti kalian dapat 1 DL gitu profitnya. GG Gaming ini berarti kalian kalau misalnya modal 10 WL nih, kalian bikin dart farm 10, profitnya bisa 1 DL. Lihat 1 DL. DL pertama dalam membuat dart farm doang guys. Mungkin ya gitulah. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like ya, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. And see you next time guys. Dadah semuanya. Bye bye.